Pemirsa, anggota Satgas TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga bersama warga memperbaiki pos kotis yang berada di salah satu dusun desa Ketapang. Semua objek dapat menjadi sasaran pembenahan maupun perbaikan oleh tim Satgas TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga yang berlokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Di antaranya adalah pos kotis Satgas TMMD yang menjadi sasaran pembenahan. Anggota Satgas TMMD Setu Kundori menyampaikan bagian atap di pos kotis perlu mendapat perbaikan lantaran kondisinya yang memang sudah rapuh. Kerapian aja sebenarnya, karena kemarin itu genteng ada yang bocor, sekalian diperbaiki, sekalian untuk langit-langit dipasang. Selain itu, Jan, untuk apa aja kerapiannya? Karena sesuai jadwal, minggu depan itu diagendakan ada kunjungan dari pusat, dari Dispenat sama Kemhan. Untuk lokasi di sini, nanti dilanjutkan di sasaran TMM. Liputan melaporkan.